حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal 'arifina ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam satu majelis ilmu kajian Ummahat di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik untuk dapat nantinya tentu kita amalkan di kehidupan dunia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kehidupan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Udzakirukum ma dzakala al-Imam Asy-Syafi'i. Saya mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid syuyulaka bil hibalil wasiqah. Imam Syafi'i menyebutkan dalam bait syairnya bahwa ilmu itu seperti hewan buruan, wal kitabatu qayyiduhu, dan menulis adalah ikatannya. Qayyid syuyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Nah, maka hari ini kita belajar menuntut ilmu ahsan, yakni tentu afdal, lebih utama ketika ada hal-hal nanti yang dipahami, maka lebih baik untuk ditulis. Semoga itu dapat memberikan penguatan dan pemahaman yang lebih baik kepada kita. Dalam satu pepatah Arab dikatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim itu kabirun, akan dibesarkan, akan dimuliakan, wa in kana hadasan, walaupun dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil. Wal jahilu saghirun, sebaliknya orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahil itu saghirun, akan dikecilkan, akan diremehkan, tidak akan dipandang. Wa in kana syaikhon, walaupun dia sudah tua. Maka nasihatnya apa? Ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan ilmu ini bukan sesuatu yang diwarisi. Orang tuanya alim, orang tuanya berilmu, lalu kemudian otomatis anaknya berilmu. Tidak, belum tentu. Maka nasihatnya ta'allam, belajar, menuntut ilmu lah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Dan ketahuilah, walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun,
tidak sama, sekali-kali tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, itu tidak akan sama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, yang telah disampaikan, bahwa kita tahu orang-orang yang menuntut ilmu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Luar biasa. Pelajar penuntut ilmu itu dimuliakan. Bahkan disebutkan talabul ilm kasran. Orang-orang yang menuntut ilmu dalam keadaan malas, yakni tidak ada semangatnya, tapi dia tetap menuntut ilmu, itu lebih baik, lebih utama daripada 70 abid, 70 orang yang beribadah. Itulah luar biasa keutamaan menuntut ilmu, masya Allah. Jadi hari ini kuatkan kembali, tekadkan kembali, jangan sampai futur, jangan sampai lemah, jangan sampai menuntut ilmunya itu tidak bersemangat. Para bunda jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang satu tema kajian tauhid insyaallah, masih dengan kitab yang sama, Kitabus Sa'adah. Namun ada beberapa yang saya lewatkan karena di dalam Kitabus Sa'adah ini mungkin ada yang sudah disampaikan oleh narasumber atau penceramah-penceramah yang lain. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah, hal yang mustahil. Lalu kemudian di sini pada halaman selanjutnya berbicara tentang beriman kepada Rasul Allah. Kemudian di sini disebutkan hari lahirnya Rasulullah, kemudian ayah ibunya, itu tidak usah kita bahas karena sudah dibahas dalam sirah. Nanti kita akan membahas tentang masuk mungkin pembahasannya tentang mukjizat, lalu kemudian karomah, maunah, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan kita khususkan tema kita pada hari ini insyaallah, jangan kafirkan saudaramu. Ya, dalam arti jangan gampang, jangan mudah mengkafirkan saudaramu. Nanti insyaallah kalau telah khatam kitab tauhid ini, ada kitab yang ringkas juga. Bukan kitab ini besar ya, ada di dalamnya sebagai pembatas. Saking tipisnya dia bisa jadi pembatas. Nah, ini dia. Al-Aqaidud Diniyah, kitab akidah. Jadi ada hal-hal yang dasar yang harus kita pahami di sini, seperti dasar sekali, berapa rukun iman, rukun Islam. Nah, terus nanti pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya tentang apa itu qadar dalam hak Allah Subhanahu wa taala, makna iman kepada malaikat, dan termasuk juga di sini apa itu mukjizat. Tentu nanti ada hal-hal yang sudah kita bahas, lalu kemudian kita lompati. Nah, maka hari ini seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang jangan kafirkan saudaramu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Ada, Bu? Belum. Ya, karena memang ngajinya aja belum mulai, mau nanya. Mau nanya apa, Ustaz? Baik, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua ini nasihat. Ya, tentu seperti yang kita akan angkat judul tema ini, ada beberapa hal-hal nasihat dan tentunya nanti dalil-dalil yang harus kita ketahui tentang kenapa kita tidak boleh untuk memudahkan dalam urusan mengkafirkan saudara-saudara kita. Bahkan dengan hal-hal yang sudah nyata pun ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak gampang mengatakan fulan kafir, fulan sesat, dan lain sebagainya. Salah satu contoh
Saya ceritakan kepada kita bersama, di 2011 itu saya mengikuti bahwa Damaskus, Suriah terimbas dengan perang saudara Arab Spring. Dimulai dari Tunisia, lalu kemudian juga terkena imbasnya Mesir, lalu kemudian Libya, dan kemudian setelah itu Suriah. Nah, ada beberapa imbas yang terkena khususnya di Suriah 2011, bahkan sampai dengan saat ini itu belum benar-benar dikatakan benar-benar aman. Kebetulan saya berada di sana sedang menuntut ilmu kuliah di sana di 2011, saya merasakan bagaimana kacaunya negara tersebut sebab hal ini tadi, salah satunya mudahnya mengkafirkan, mudahnya menjesatkan dan menjatuhkan sesama saudara. Bahkan kurang lebih di tahun 2012 akhir, masuk 2013, saya berangkat ke Mesir kurang lebih 2 minggu. Di situ saya mendengar langsung ada pelajar yang mengkafirkan salah seorang syekh kami yang berada di Suriah. Dan syekh itu masyhur, kalau ibu mengetiknya di Google, di YouTube, nama syekhnya itu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan beliau dimakamkan di samping kuburan Salahuddin Al-Ayyubi, di pekarangan di samping Masjid Umawi, Jami Al-Umawi. Jami Umawi inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah satu di antara menaranya di sebagian timur akan turun Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Suriah itu, lebih tepatnya negeri Syam itu, adalah negeri akhir zaman. Jadi Jami atau masjid yang kita kenal, Jami Umawi Al-Kubra, itu yang dulunya adalah gereja. Dan bahkan masjid itu, jami itu, Masya Allah, sempat dan pernah di tahunnya itu membuat ibadah dengan 4 mazhab. Jadi kalau ada di imam itu maju ke depan sedikit, kalau di masjid Jami Umawi itu sedikit aja, ada 4 mazhabnya, ada 4 mihrabnya, itu maju sedikit, itu pernah melakukan sholat dengan 4 mazhab. Ini menunjukkan bahwa betapa rukunnya di sana. Rukun. Jangankan berbeda mazhab, berbeda agama saja di sana rukun. Masjid berdampingan dengan gereja, biasa aja. Biasa aja. Tetapi begitu 2011, fitnah datang, fitnah masuk, begitu mudah mengkafirkan si fulan yang bahkan tidak sesuai dengan kadar keilmuannya, dia mampu sanggup mengkafirkan seorang syekh sekaliber dunia. Dan tahukah apa salah satu imbasnya? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu syahid, meninggal dunia dalam keadaan ba'dal maghrib, sebelum isya, mengajarkan kajian kitab tafsir, dan itu dalam CCTV kelihatan syahidnya karena ada orang yang melakukan bom bunuh diri. Nah, itu salah satu sebabnya. Karena kekacauan, maka salah satu sebabnya orang-orang menganggap halal darahnya dibunuh. Apakah kita mau terjadi seperti itu? Yang mungkin, mohon maaf, berawal dari karena berbeda pendapat, atau mohon maaf terkadang jauhnya lagi berbeda ustadz, atau mohon maaf jauhnya lagi berbeda kelompok, berbeda warna, berbeda bendera, berbeda golongan dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini untuk menguatkan kita untuk tidak mudah menyesatkan dan tidak gampang untuk mengkafirkan. Ya, tidak mudah menyesatkan. Sedikit fulan sesat, wah dia masuk neraka dan lain sebagainya macamnya. Nah, nanti maka ada ancaman bagi orang-orang yang memudahkan dalam urusan mengkafirkan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan satu kalimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kamu bersikap tegas itu terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum. Dan di antara kamu itu ruhama. Ma ma'nal ruhama? Saling berkasih sayang, toleransi. Oh si fulan, mungkin sholatnya dalam artian pemahaman mazhabnya berbeda dengan saya, toleransi. Oh si fulan, mungkin pendapat yang dia ambil dalam menentukan ijtihad ini, dia mengambil ulama yang ini, toleransi. Ini kita kebalik, lebih bertoleransi kepada orang-orang kafir. Padahal seharusnya kita itu lebih bertoleransi kepada sesama muslim kita. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, irhamu man fil ard, sayangi, kasihi kamu man fil ard, penduduk bumi. Artinya tetangga kita, kerabat kita, teman kita, orang-orang yang semajelis ilmu dengan kita, orang-orang yang tidak semajelis ilmu dengan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard, sayangi mereka yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangimu. Bukankah kita tahu hari ini akibat karena kita terlalu memunculkan yang berbeda, maka kasih sayang di antara kita punah sudah. Kasih sayang di antara kita terkikis sudah. Ini lebih mengedepankan sifat-sifat syaitan. Maka para bunda jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan khairan, yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam saja. Nah, kebanyakan ini semua terjadi karena mulut kita yang gampang menyesatkan, mulut kita yang gampang mengkafirkan, mulut kita yang gampang untuk membuat perpecahan hanya karena perbedaan yang sedikit. Maka kata Rasulullah, camkan, awliyasmun, atau diam ajalah lebih baik. Itu dia. Nah, bukankah dalam satu kaidah disebutkan, nata'awan bimattafaqna wa nata'azar bimakhtalafna. Apa itu? Nata'awan bimattafaqna, saling tolong menolong, bersatu kita yang kita sepakat dalamnya. Oh, dalam bagaimana memberantas riba, kita sama, bersatu. Gak peduli dia mazhab A, tak pandang dia mazhab B. Jangan dilihat dia jamaah Ustadz Fulan, jangan nanti dipandang dia jamaah Ustadz sebelah, tidak. Karena kita bersatu dalam hal untuk memberantas riba bersama. Nah, ta'awun bima ittafaqna, hal yang kita bersama, ayo saling tolong menolong. Wa nata'azzar bima ikhtalafna, dan kita saling toleransi, menghargai dengan kita yang berbeda. Oh, mungkin si fulan mengatakan, mengambil pendapat, memakai niqab wajib, memakai cadar wajib. Oh, mungkin si fulan sholat subuhnya berkunut, kita tidak. Nah, maka itu yang perlu ditoleransi. Oh, si fulan dalam kajian tauhidnya memakai ini. Oh, dalam kajian muamalahnya memakai ini. Itu yang perlu ditoleransi. Nah, ini tidak.
kita terkadang toleransi kebablasan. Apa itu Ustaz toleransi yang kebablasan? Begitu nanti di tahun baru atau lebih tepatnya di hari Natal, karena tadi tetangga kita yang non-Islam, orang-orang kafir, mereka di hari Idul Fitri atau Idul Adha datang bertamu mengucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri Bu, latah kita. Begitu 25 Desember, selamat hari Natal Bu. Oh, ini kan toleransi. Inilah toleransi yang kebablasan. Kan sudah dijelaskan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Tetapi zaman sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran yang radikal yang sehingga dapat nanti merusak akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah saya share dan ini sudah pernah lama kita pelajarin. Mungkin ini ada hal-hal yang baru yang mungkin ibu ketahui, atau mungkin ini hal-hal yang sudah pernah ibu ketahui. Contohnya apa? Kemarin ada lewat tentang tulisan fatwa ulama tidak bisanya diberikan legalitas halal kepada makanan yang memakai nama-nama yang buruk. Ah, iya kan? Sebegitu saja tidak gampang loh. Contohnya ada makanan dibilang apa? Wah, ini bakso iblis. Itu tidak bisa dikatakan halal. Apalagi kalau seandainya makanan itu pada hakikat dasarnya halal, tetapi seolah-olah kita bersenda gurau, seolah-olah kita bercanda, wah ini daging babi ini. Padahal itu daging kambing, maka dia akan menjadi haram. Itu dia. Nah, maka tidak gampang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkara iman, perkara hati. Oh, enggak apa-apa Ustaz, saya ucapkan kan hanya untuk tidak. Dan mereka pun saudara-saudara kita, tetangga kita, anggota kerja kita, karyawan kita, yang ketika mereka bukan satu agama keyakinan dengan kita, mereka pun tidak berharap sebenarnya untuk kita mengatakan, menyebutkan, mengucapkan selamat hari raya Natal kepada mereka. Tidak. Sejak dulu biasa saja, toleransi itu sudah biasa. Maka hari ini toleransi itu tidak harus dengan mengucapkan keyakinan mereka. Itu kan keyakinan mereka. Toleransi bisa jadi dengan cara apa? Begitu Idul Adha, berkurban, bagikan daging kurban kepada tetangga, kerabat, mungkin tadi rekan kerja yang beragama Kristen atau kafir, maka itu salah satu toleransi. Pernah Bu ngasih daging kurban kepada yang bukan orang Islam? Yang pernah maka amalkan. Yang belum baru tahu, oh ternyata bisa Ustaz, bisa. Yang penting ada syarat dan ketentuannya. Yang penting daging kurbannya bukan kurban wajib. Ya, kalau kurban sunnah boleh. Kurban wajib itu seperti apa Ustaz? Kurban nazar. Nah, jadi maka hukum kurbannya menjadi wajib. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kenapa tidak digampang kita mengkafirkan saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang jelas sudah Islam. Mengkafirkan itu adalah pada dasarnya orang Islam, orang yang beriman, kemudian kita label kepadanya kafir. Di dalam hukum syariat Islam ya, mengkafirkan itu termasuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah, bukan kita. Sama seperti hal-hal yang halal dan yang haram, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan, perkataan yang dikatakan kafir kepada seseorang, maka pelakunya akan juga mendapatkan hal yang demikian. Ya. Baik, dalam satu hadis disebutkan, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 6104 disebutkan di sini, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar
an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ayyuma rajulin qala li akhihi, barang siapa seseorang yang berkata kepada saudaranya seagama orang Islam, ya kafir, wahai kafir katanya. Lalu kemudian maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar dalam pengkafirannya, ada orang-orang yang memang benar-benar sudah kafir. Ada orang-orang yang memang sudah benar-benar kafir. Jika dia benar dalam pengkafirannya, maka tidak mengapa. Contoh, misal dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia menyembah berhala, jelas kekafirannya. Lalu kemudian dia pergi berangkat ke gereja, ke kanesa, menyembah patung dan lain sebagainya macamnya, jelas kekafirannya, maka tidak mengapa. Tetapi jika tidak benar, ada orang-orang yang mengucapkan kekafiran itu hanya karena perlakuannya saja. Oh, dia begini, dia tidak sama, dia melakukan hal yang di luar ini. Maka kalau tidak jelas, ucapan itu akan kembali kepada yang mengatakannya. Ucapan itu akan kembali kepadanya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka kafir itu akan kembali kepadanya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terdapat ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan. Dia yakin bahwa ini bisa membantu dalam urusan perdagangannya. Dan itu dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadikan orang kufur, menjadikan orang kafir. Contohnya, dia punya apa bahasanya? Jimat. Lalu kemudian dia yakin, "Ah, dengan ini saya akan bisa selamat. Wah, dengan benda ini saya nanti akan bisa jalan di atas ini." Nah, maka itu adalah sebuah keyakinan yang membawa kepada kekufuran. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini, itu pun tidak bisa kita memberikan vonis kafir. Tidak segampang itu. Tahan dulu. Oh, ada orang langsung divonis kafir? Tidak. Tidak, karena ada penghalang-penghalang yang diterapkan kepada vonis tersebut. Contoh, ada orang yang dia datang kepada pohon besar, lalu kemudian dia memberikan sesajen, gak segampang itu. Lalu kemudian memberikan vonis kafir. Karena mungkin masih ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia, menyebabkan tidak bisa divonis kafir. Sama halnya ada orang-orang yang harusnya mendapatkan harta waris, tapi belum tentu dia mendapatkan harta waris. Bisa jadi ahli waris tersebut tidak mendapatkan harta waris disebabkan ada penghalang. Di situ dia hukumnya. Jadi yang melakukan tindakan tadi belum tentu langsung kafir, karena ada penghalangnya. Orang-orang yang terdapat dalam ahli waris, meninggal ayah, kemudian yang ditinggalkan ibu anak, dan anak-anak ini termasuk ahli waris, bisa jadi dia tidak menjadi ahli waris disebabkan ada penghalangnya. Salah satu penghalangnya apa? Ikhtilafuddin, berbeda agama. Atau apa? Qatlun, membunuh. Si suami tadi, bapak yang meninggal dunia ini tadi, mempunyai harta waris, harusnya dapat harta warisan ibu, istrinya, dan beberapa orang anaknya. Anaknya ada 4. Ternyata salah satu anaknya yang nomor 4 tidak mendapat harta waris. Sebab apa? Ada penghalang. Apa penghalangnya? Karena telah membunuh.
Ah, itu dia. Jadi enggak gampang mengkafirkan seseorang. Sebab apa? Ada penghalangnya. Oke, kita lanjutkan. Masih bisa ya insya Allah ya. Karena saya sedikit pun udah mulai pening ini. Ya. Masya Allah. Contoh, ada orang-orang yang saking senangnya, disebutkan dalam sebuah riwayat, dia saking senangnya lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belibet lidahnya, bibirnya. Belibet itu kebalik gitu. Dia berdoa, "Allahumma anta 'abduka wa ana rabbi." Astagfirullah. Salah itu. "Allahumma anta 'abduka, ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbik, dan aku adalah Tuhanmu." Kan kebalik itu. Kebalik itu. Dan enggak bisa langsung diponis, "Ih, kafir." Wah, udah ya, kafir, catat. Wah, enggak bisa. Maka kembalikan lagi. Kembalikan lagi, dilihat syarat-syaratnya. Kecuali tadi dalam sebuah hadis disebutkan, kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas. Mungkin sebaliknya daripada yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita punya teman, kita punya saudara, yang begitu dia kafir, dia datang ke rumahnya. Ke rumah kita. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Enggak assalamualaikum lagi. Tok, tok, tok. Ada apa? Aku udah kafir. Tahu kau kan? Dulu kan Umar bin Khattab begitu, tapi sebaliknya. Datang dia ke pembesar-pembesar Quraisy, lalu kemudian dia katakan, "Qad aslamtu." Dia tantang itu. "Aku udah masuk Islam." "Waihak," kata orang-orang kafir, "celakalah kamu." Dia datang semua satu persatu, sampai bahkan di markasnya, di gembongnya orang kafir, dia umumkan, "Ayuhan nas," katanya. "Hei manusia sekalian," katanya, "saksikanlah bahwa aku telah masuk dalam agama Islam. Qad aslamtu, aku telah beragama Islam," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada yang datang kepada kita yang dengan terang-terangan mengatakan seperti ini, "Aku udah kafir." Jadi enggak ada lagi urusan kita. Ini udah jelas. Ya, sudah jelas. Nah, lalu kemudian apabila pengkafiran itu ditunjukkan kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang berpengaruh, ini juga bisa berbahaya. Kalau seandainya tidak jelas bahwa itu benar-benar vonisnya, tuduhan itu secara nyata. Apa yang akan terjadi? Contoh, misal kita di wilayah yang paling kecil saja. Kita katakan di sini ada yang membawa isu, itu pemimpin kita yang menjadi pemimpin di kecamatan kita itu udah kafir, misal. Maka imbasnya kalau ini tidak jelas, ya, misal di pemerintahan-pemerintahan Islam, kalau ini tidak jelas, imbasnya nanti bisa akan terjadi pertumpahan darah. Ini karena orang-orang mengatakan orang-orang yang memang pemimpin lalu kemudian kafir, maka halal darahnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, lalu kemudian akan terjadi nanti pemberontakan-pemberontakan, pertumpahan darah di sana sini. Sudah jelas ada contoh-contoh yang sudah terjadi. Dan ini di zaman kita, di masa kita terjadi di negara-negara Arab. Nah, jadi jangan gampang mengkafirkan saudara kita, jangan tergesa-gesa. Karena ini termasuk hal-hal yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzal bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 33, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang dia tidak menurunkan dalil,
tidak ada hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ini larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengatakan sesuatu, mengkafirkan, mengharamkan dan memvonis sesuatu tanpa hujjah, tanpa dalil, tanpa bukti yang jelas. Jadi kalau mau dirunut lagi panjang, apalagi misal, oh dia sudah kafir atau dia melakukan ini, ada saksinya, ada. Nah, saksinya dilihat, apakah saksinya ini termasuk orang yang adil. Nah, kemudian saksinya dilihat, saksinya ini perempuan atau laki-laki. Karena kalau perempuan berbeda dengan laki-laki menjadi saksi, tidak gampang. Nah, lalu kemudian yang kedua sebagai nasihat, kenapa kita jangan mudah mengkafirkan saudara kita? Bahwa pemikiran yang sangat keji, pemikiran takfiri, artinya mudah mengkafirkan, ini banyak sekali dampak-dampak buruknya, akibat-akibat yang akan ditimbulkan seperti penghalalan darah. Kita tahu ya, bahwa mungkin di satu kelompok, di satu pemahaman, kalau ada yang sudah sampai kepada level ini, dia mengatakan bahwa dia golongannya hanya yang benar dan yang selain dia adalah halal darahnya, wah ini sangat bahaya sekali. Lalu kemudian seperti apa lagi akan bahayanya kepada kehormatan, kemudian harta benda, perusakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, perbuatan ini ya diharamkan oleh syariat dan telah diharamkan oleh juga ijma' ulama, karena ini dapat merusak, menghancurkan kehormatan orang-orang Islam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun ka hurumati yaumikum hadza fi tahrikum hadza fi baladikum hadza. Summa qal ala ahla balaghtu Allahumma fashhad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan, diperingatkan kepada kita, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu terjaga suci seperti sucinya hari, bulan dan negeri kalian. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal balaghtu, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, maka saksikanlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengecam orang-orang yang membunuh. Tadi kan salah satu akibat kalau kita gampang mengkafirkan orang-orang Islam, maka bisa jadi sebabnya itu tadi akan dikatakan halal darahnya dan kemudian dibunuh. Wah, ini sudah ada. Kan sudah saya katakan tadi, ini sudah terjadi. Lalu kemudian nanti mereka mengatakan, udah bom bunuh diri, halal darah mereka, ini ada. Ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Ini tadi, makanya urusan mengkafirkan ini yang samar-samar jangan, karena bisa jadi dia tidak kafir. Akhirnya karena tadi korban dikatakan kafir, dibunuh, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam.
khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Kekal, kalau udah kekal berarti ya udah nggak ada harapan lagi, tidak ada harapan dia akan diangkat dari situ kemudian masuk ke dalam surga. Lah sudah kekal, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka padanya. Wala'anahu wa a'addalahu azaban azima, dan Allah akan melaknatnya dan baginya azab yang sangat besar. Ini urusannya sama Allah. Ya, maka hati-hati. Jangan mudah muncung kita ini mengatakan oh si fulan sesat hanya karena mulut kita ini nanti, maka orang terfitnah. Kalau sudah orang terfitnah, kemudian dia sebab fitnah kita tadi, frustasi dia meninggal dunia. Maka ini termasuk kita yang berencana dalam pembunuhan itu. Hati-hati, ya. Nah, makanya dijaga baik-baik mulut kita ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga berkaitan dengan hal yang tersebut, bahwa orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin itu lalu dibunuh karena tidak sengaja, itu di dalam surah An-Nisa pada ayat sebelumnya, nanti dibaca juga di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana min qaumin aduwwan lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatu muslimatan mitsaqun fadiyatum musallimatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar denda yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Nah, ini kalau konsekuensi membunuh orang-orang yang benar-benar kafir tapi sudah ada perjanjian sebelumnya, ya, tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3166, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala ma'ahida lam yari ra'ihatal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maksudnya adalah orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi jangan gampang kita, ya, mengkafir-kafirkan orang, lalu kemudian jangan gampang kita menerima dalil-dalil motivasi semangat, wah membunuh orang kafir nanti dapat sepahala begini. Enggak. Kalau orang-orang kafir yang baik-baik, yang tidak ada kita terancam, yang tidak terganggu, yang juga tidak mengganggu, lalu kemudian karena pemahaman yang salah, besok hari Ahad, hari Minggu, tahu kita mereka akan sholat, sembahyang di HKBP, atau kemudian mereka sembahyang di satu tempat, datang kita di sana, kita ledakkan bom. Wah, tidak segampang itu, ya, tidak semudah itu. Nah, maka harus dipahami dulu ilmunya. Sesungguhnya sebenarnya majelis ulama itu telah memperingatkan umat Islam dari belahan dunia manapun, ya, tentang permasalahan pengkafiran ini tanpa dalil, tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah, karena akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan. Jadi hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Nah, ini perihal bahwa, ya, masalah pengkafiran ini tidaklah urusan yang mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Saya bacakan saja terjemahnya karena masih ada nanti kaidah yang harus saya sampaikan. Dalam
Surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling darimu, kemudian ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasan neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Walabisal mihad. Nah, maka hati-hati Bu, saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab perkataan yang memunculkan perpecahan tadi hingga akhirnya kita bisa membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Hati-hati. Maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu amatlah pedih. Maka lebih baik diam. Kalau tidak paham ilmunya, tak usah banyak berkata-kata. Baik. Lalu kemudian kita masuk dalam satu kaidah ya, yang menjelaskan tentang istilah-istilah yang saya lihat banyak, lumayan banyak masyarakat yang belum memahami atau salah memahami dalam menggunakan istilah-istilah. Nah, maka yang pertama yang kita bahas dalam kitab ini adalah mu'jizat. Pernah dengar istilah mukjizat kan Bu? Dan pernah enggak dengar ada orang-orang yang mengatakan apa namanya, ketika terjadi sesuatu lalu kemudian dia mengatakan, wah itu dia dapat mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, tolong ingatkan. Kalau enggak bisa diingatkan, senyum. Kenapa begitu Ustaz? Mungkin dia belum paham dengan apa itu definisi mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'ada yuzharu 'ala yadin min yada'ir risalati awin nubuwwah. Jadi mukjizat itu amrun khariqun lil 'ada, sesuatu yang di luar nalar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah dia bisa terbang, itu mukjizat. Bukan. Wah dia bisa selamat dari apa namanya kobaran api, padahal kalau dipikir-pikir secara akal enggak mungkin dia selamat. Dia mendapatkan mukjizat dari Allah. Tidak. Itu bukan mukjizat. Mukjizat itu perkara yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, yang hanya terjadi kepada nabi dan rasul. Ya Bu ya. Yang hanya terjadi kepada nabi dan rasul. Dan mukjizat ini ya, mukjizat itu kalau dibagi kepada kitab ini terbagi kepada dua bagian. Ada mukjizat itu kauniyah, ada mukjizat itu aqliyah. Mukjizat kauniyah itu mukjizat yang tampak dan bisa diterima oleh panca indera. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Contoh apa itu? Seperti mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam di dalam surah Al-Imran ayat 49. Apa mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Menghidupkan orang-orang yang sudah mati biiznillah, dengan izin Allah. Ya, itu mukjizat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Itu kalimat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu mukjizat kauniyah. Dia nampak sama seperti Nabiullah Ibrahim yang dimasukkan oleh Allah yang terbakar dalam api. Itu kauniyah. Tetapi ada juga yang mukjizat aqliyah. Mukjizat aqliyah ini itu hanya dapat dipahami dengan akal saja. Enggak bisa dirasakan. Enggak bisa dilihat, dirasakan dengan panca indera enggak bisa, dilihat enggak bisa. Nah, itu namanya mukjizat aqliyah. Di dalam surah An-Nisa ayat 174.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Allah Muhammad dengan mukjizatnya yang telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang. Apa itu? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu termasuk mukjizat aqliyah. Jadi jangan gampang menyebutkan wah ini mukjizat, itu mukjizat. Ya, sekarang kita pahami bahwa mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Di zaman sekarang ini sudah terputus, sudah tidak ada mukjizat. Kenapa terputus? Lah memang sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, sudah tutup. Nah, yang kemungkinan itu adalah yang kedua. Apa itu al-karomah? Pernah dengar karomah, Bu? Ah, bukan merek kue ya. Karomah. Karomah itu kalau di sini disebutkan al-karomah amrun khariqun lil 'adah yuzharu 'ala yadil wali. Karomah itu sama amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar nalar manusia yang tampak yang diberikan kepada seorang wali. Ah. Ya, yang tampak diberikan kepada seorang wali. Karomah ini termasuk keistimewaan, kelebihan ya, yang dianugerahkan kepada Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, kata Allah Subhanahu wa taala, in auliyahu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang-orang yang mendapatkan karomah, kita anggap mungkin dia mendapatkan karomah tetapi tidak ada ciri-ciri ketakwaan pada dirinya, maka itu bukan karomah. Apalagi dikatakan dia wali. Wali tidak takwa, tidak mencerminkan ketakwaan dari dirinya, maka itu bukan wali. Mungkin yang mengatakan itu belum sampai ngomongnya, mungkin bermaksudnya itu adalah wali murid mungkin. Nah, kalau wali murid mungkin, wali kelas ya. Nah, tapi kalau waliullah tidak. Ya, tidak ada waliullah yang tidak taat. Dan karomah ini tanpa syarat. Karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang alim. Nah, jadi kita masih punya kesempatan kalau kita orangnya bisa alim, lalu kemudian karomah ini bisa diberikan oleh Allah secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan yang kita tidak mungkin melakukannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karomah ini tujuannya sebagai penguat keimanan. Penguat keimanan orang yang menerima karomah itu. Jadi semakin dia menerima karomah dari Allah, semakin bertambah keimanannya. Bahwa disebutkan ya, bentuk karomah yang terbesar itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat dan terjaga dari kemaksiatan. Itu karomah terbesar. Karomah terbesar apa, Bu? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat dan terjaga dari kemaksiatan. Bukan gampang untuk taat dan bukan gampang untuk terjaga dari maksiat, enggak gampang. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa terjaga dari maksiat kemudian selalu taat, maka saat itu dia sedang mendapatkan karomah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa beda mukjizat dan karomah? Maka disebutkan kalau dia karomah itu
karomah tadi itu diberikan kepada orang-orang alim, ya, yang kepada wali. Nah, sementara mukjizat itu hanya diberikan kepada rasul dan kepada nabi, ya. Dan mukjizat itu seperti yang disampaikan tadi sudah tidak ada lagi. Kalau karomah sampai sekarang masih memungkinkan itu ada. Dan yang terakhir, istilah dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah itu apa? Ma'unah. Ada yang tahu ma'unah, Bu? Ada yang pernah menggunakan kalimat ma'unah? Ada? Ma'unah? Belum? Maimunah ada mungkin. Maimunah. Ma'unah itu contoh. Ada bayi umur mungkin 5 tahun, 6 tahun, jatuh dari tingkat 5, tup, kemudian masih hidup dan selamat. Nah, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada udah jelas-jelas, ya, bahwa dia tadi tertabrak dan terpelanting, tetapi dia selamat. Nah, itu namanya ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi dikatakan ada anak yang jatuh dari lantai 5 lalu dia dapat mukjizat, bukan mukjizat. Tetapi ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mau bantu, bisa. Kalau Allah enggak mau bantu, bisa. Ma'unah itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Nah, itu catatannya. Orang kafir enggak dapat ma'unah. Kepada seorang mukmin, orang mukmin berarti syaratnya apa, Bu? Yang beriman kepada Allah. Yang tengah berada dalam masa sulit. Ma'una ini dapat juga tadi, ya, disebutkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihkan contoh ya, Ibu. Ini sering kita menggunakan kalimat ini. Nah, tadi kan ada nih. Mungkin kalau yang ada dalam grup WhatsApp pengajian tadi, majelis ilmu tadi kan saya kirim tuh, ada video singkat pesawat itu terbakar, ya. Kemudian orang-orang itu selamat semuanya. Nah, ini ma'unah datang. Ma'unah atau karomah itu Allah. Ini rezeki Ustaz, bukan ma'unah ini. Ya, ma'unah itu kalau lagi kita sempit baru dalam Al-Isra. Dalam Al-Isra itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza masakumu dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sedang merasa kesulitan ketika ditimpa musibah, bahkan di lautan pun kita terapung-apung di lautan, kemudian masih mungkin enggak selamat. Ternyata masih mungkin. Tapi apa kata Allah? Falamma najjakum ilal ardh a'radtum wa kana al-insanu kafura. Tapi ketika orang yang berada di lautan tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma najjakum ilal ardh a'radtum, kemudian dia berpaling. Tapi memang begitu kata Allah, wa kana al-insanu kafura. Ya, manusia itu enggak tahu terima kasih. Dulu masa sulit minta tolong ya Allah, minta tolong ya Allah. Udah senang lupa. Iya kan? Udah senang lupa. Nah, ma'unah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak. Ya. Kenapa dia bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalimatnya ya suka-suka Allah lah. Iya kan? Itu hak prerogatifnya Allah. Dapat ma'unah ini tanpa syarat. Tanpa syarat. Oh, dia harus beriman dulu, harus baik dulu, belum tentu. Bisa jadi orang yang mendapatkan ma'unah ini orang-orang yang bejat, orang-orang yang sering maksiat, dapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dia sadar Allah membantu dia balik kepada Allah. Nah, itu dia. Dalam
hadis Arba'in An-Nawawi nomor hadis 36 disebutkan, ini sering ini ibu-ibu pakai untuk broadcast atau pesan di WhatsApp. Apa yang ibu sampaikan di situ? Dalam satu hadis penggalannya disebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisuhu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebelumnya pada kalimat itu juga disebutkan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis lengkapnya saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min karabat min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu, ini dia salah satu sebab juga bisa mendapatkan mauna, ini dia, wallahu fi aunil abad makana al-abad fi auni akhihi, dan Allah membantu seorang hamba yang hamba itu kalau sering, kalau suka membantu saudaranya. Jadi kalau ada orang-orang yang senang membantu saudara-saudaranya dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesempitan, maka dia mempunyai peluang, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Di situ dia. Tapi dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifuka fi syidda. Kenali Allah di waktu lapang, ya. Kenali Allah di waktu lapang, ya'rifuka fi syidda. Maka Allah nanti akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi ibu, saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah, waktu lapang, waktu punya harta, waktu kuat, maka kenali Allah. Nanti di waktu kita sempit, di waktu kita tidak punya apa-apa, di waktu kita susah, maka Allah yang akan membantu kita. Tapi kan kebanyakan manusia itu kalau sudah kejepit aja baru minta sama Allah. Udah mentok dia, syukur-syukurlah Ustaz. Begitu mentok datang ke Allah. Yang parahnya udah mentok tak datang ke Allah. Utang terlilit, dagangan bisnis hancur bangkrut, bukan sajadah yang dikembangkannya, ya kan? Pakai ilmu dukun pula lagi, astagfirullah. Maka dalam ma'unah ini tadi kita bisa mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bunda jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hari ini kita menggunakan kalimat istilah-istilah itu dengan cerdas. Ya, dengan cerdas. Jangan lagi nanti ada sesuatu yang mungkin di luar dari akal kita, oh itu tidak mungkin selamat, lalu kita katakan, oh itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat sudah tidak ada. Kalau karomah tadi mungkin, tapi karomah itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Karomah itu hanya kepada waliullah. Ya, dan hanya wali yang mengetahui dia itu wali. Kalau kita orang-orang biasa ini, orang-orang yang beriman dengan kadar iman begini, itu kemungkinan dapatnya ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari ini saya sampaikan kepada kita bersama bahwa yang namanya iman itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang kurang. Kadang tinggi, kadang rendah. Iya kan? Kadang dia lagi bagus, kadang lagi enggak bagus. Maka apapun itu, ketika iman kita sedang futur, sedang tidak bersemangat, mau ngaji kok kayaknya berangkat itu berat. Mau ngaji kok rasanya banyak saja yang menghalangi. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu kunci. Dan yang kedua, kalau dapat teman sahib karib yang dia itu merepet aja, tapi urusan mengingatkan mendekatkan diri kepada Allah,
jangan kasih lepas. Oh, sabar dan syukur dia merepet. Kenapa? Datanglah, tutup aurat, jauhi, hindari, merepet aja, dia ingatin aja. Bertakwalah kepada Allah. Nah, yang begini ini jangan kasih lepas. Bisa jadi nanti dia yang akan menyelamatkan kita, menggandeng tangan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ternyata dia yang di sepertiga malam dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam yang menyebutkan nama kita dalam doa terbaiknya. Yang kita sedih itu ketika sudah tidak ada lagi teman, orang yang mengingatkan kita untuk dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berjamaah itu ya begitu, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami ilmunya. Hari ini kuatlah bertoleransi dalam hal-hal furu'iyah. Furu'iyah itu apa, Ustaz? Yang cabang. Kalau beda cara wudhunya, toleransi. Kalau beda cara sholatnya, toleransi. Selagi majelis ulama belum memberikan, mengeluarkan fatwa sesat atau kafir dengan apa yang dilakukannya. Nah, selagi itu belum ada, maka tetaplah jaga ukhuwah. Hari ini kan hanya karena berbeda pendapat, berbeda warna, berbeda lembaga, berbeda golongan, berbeda ustaz, berbeda jamaah, lalu kemudian terpisah. Jangan, ya, jangan. Masih banyak tanggung jawab kita yang hari ini harus kita tunaikan. Di saat kita berpecah belah, sibuk kita melihat perbedaan di antara kita, tahukah ibu, di saat itu banyak misionaris, anak-anak kita yang di pedalaman hari ini tak cukup makan, tak cukup pendidikan, lalu kemudian berpindah agamanya kepada agama selain Islam. Ini nyata. Kenapa kita kok tidak tahu? Sibuk dengan urusan hal-hal yang remeh-temeh, kecil, asik menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya kita lupa banyak orang-orang yang di sekitar kita, yang pedalaman, yang dia tidak mampu, datang misionaris, ini saya bantu masuk Kristen. Ada. Ada. Ada yang tidak mampu dalam pendidikan, ya udah sini sekolah gratis, tapi ternyata sekolahnya di pendidikan Kristen. Ada. Masya Allah. Nah, maka ibu, tugas kita banyak. Kemudian hari ini jadilah orang-orang yang dermawan dengan hartanya dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan itu dekat dengan surga. Orang dermawan itu dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan itu lebih baik daripada orang alim yang bakhil. Nah, maka hari ini ketika dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan, keluasan, dermawanlah dengan harta, dermawanlah dengan ilmu, dermawanlah dengan tenaga kita. Bisa insyaallah kuatkan dalam satu saf, dalam satu jamaah yang bersama, insyaallah hadafuna lillah. Hadaf kita, tujuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih para bunda jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf mungkin ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, Allah bimbing kita untuk menjadi yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.